Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 1905265 dari PGSD Kampus Purwakarta dengan mata kuliah Literasi ICT dan Pembelajaran Digital. Keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, apa saja ya keberagaman budaya di Indonesia? Mari kita simak. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Langkah pawai diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku, bunyiannya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Pakaian yang digunakan untuk pawai budaya ini, laki-laki menggunakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan, dan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Pawai dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Budaya dari Toraja, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko, dan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Budaya Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Selalu ada hal baru yang harus diperhatikan setiap tahunnya. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Thank you for your attention. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.